Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara menghapus foto di Instagram dengan cepat. Oke, sebelumnya kita harus mendownload aplikasinya dulu. Cleaner. Nah, Instant Cleaner for Instagram. Kita klik. Nanti ada bacaan install, kita install. Setelah kita install, kita buka, kita masukkan username IG kita, contohnya setelah masuk kita bisa lihat follower. Nah, ini follower kita yang kita like foto video yang kita like, kita juga bisa lihat di sini. Dan kita juga bisa lihat pencetnya jangan terlalu keras aja, tinggal 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini ya, kita delete aja 7. Deleting lagi proses. Oke, sudah selesai. Kita pun juga bisa apa yang kita sukai jadi kita hapus. Contoh seperti ini. Ini. Langsung aja kita ketik unlike. Kita tekan unlike. Oke. Langsung unliking proses. Oke, Mas, tipsnya jika ingin menekan file yang akan dihapus jangan terlalu kenceng. Jadi tinggal kita tul. Kalau kita kenceng, maka akan ngeblok banyak gambar atau gambar yang kita sebenarnya tidak ingin kita hapus atau tidak di unlike, kena unlike. Contohnya, kita menekan dengan lama. Jadi, kita kalau ingin menekan, jangan terlalu ditekan aja. Oke, itu tips dari saya. Ini bisa kalian dapat di Play Store. Oke, semoga bermanfaat. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.